Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya. Oke, apa kabarnya buat teman-teman semua? Saya doakan semoga sehat selalu dan saya doakan semoga rezekinya lancar. Amin. Oke, jadi pembahasan kali ini yang akan kita bahas adalah cara mengetahui untuk riwayat tonton di aplikasi dari TikTok ya. Dimana ketika kita menonton sebuah video TikTok ya, jadi kita bisa melihat riwayat tonton kita ya. Jadi berbeda halnya dengan video-video yang kita sukai ya. Jadi video yang kita sukai itu akan otomatis bisa kita cek ya di bagian log ya, di bagian aplikasi dari TikToknya ya. Nah, jadi kalau video yang kita sukai biasanya di bagian log di sini akan muncul teman-teman ya. Kemudian yang akan kita bahas adalah cara mengetahui untuk riwayat data tonton kita. Nah, di sini teman-teman bisa cek di bagian titik tiga di sebelah kanan atas seperti ini. Kemudian setelah seperti ini tinggal kita klik saja di bagian menu pengaturan. Nah, untuk saat ini untuk versi dari pengaturan aplikasi TikTok berubah menjadi versi terbaru ya. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini. Jadi jika teman-teman belum di versi yang terbaru seperti ini, silakan teman-teman bisa diperbarui saja untuk aplikasi TikToknya ke versi yang terbaru. Nah, untuk cara memperbarunya teman-teman tinggal ketikkan saja untuk aplikasinya TikTok ya. Nah, oke seperti ini. Kemudian jika ada fitur update di bagian sebelah kanan, artinya untuk aplikasi dari TikTok teman-teman masih di versi lama. Jadi jika teman-teman masih di versi lama, silakan diperbarui saja ke versi yang terbaru agar kita bisa lebih mudah lagi untuk menggunakan aplikasi dari TikTok ini. Nah, kemudian di sini jika teman-teman ingin cek dari riwayat tonton ya, di sini teman-teman tinggal klik saja di bagian titik tiga di sebelah kanan atas, kemudian kita klik di bagian pengaturan dan privasi. Nah, di sini teman-teman bisa cek ya. Jadi di sini ada menu yang namanya adalah riwayat tonton. Jadi teman-teman tinggal klik saja seperti ini. Kemudian video-video yang sudah kita tonton yang tidak kita like ini akan muncul ya. Jadi riwayat tonton di sini akan muncul semua. Jadi video yang sudah kita tonton sebelumnya itu bisa kita cek kembali dan bisa kita lihat kembali, teman-teman ya. Nah, jadi cukup seperti itu saja untuk cara melihat untuk riwayat tonton di aplikasi dari TikTok ini. Dan oke, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Oke, selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.